KPUD Kebumen telah menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kebumen yang akan maju dalam pemilu kada 11 April 2010 mendatang. Namun sayangnya masih banyak warga yang belum mengetahui agenda besar Kabupaten Kebumen ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hanya mengenal beberapa nama calon bupati saja dan tidak mengetahui pasangan atau calon wakil bupatinya. Pak Embang niku pun ngertos dereng tanggal pelaksanaan pilkada yang Kebumen. Tanggal pinten, Pak? Dereng ngerti lali. Nggih. Dereng ngertos? Dereng ngertos. Bulan April apa ya? Bulan April tanggal berapa, Mas? Tanggal lihat sini, Mas. Kalau tanggalnya malah kurang tahu, ini enggak bulan April. Oh, calonnya berapa? Pengetahuan saya 3 apa ya? 4. Mun ngertos dereng pelaksanaan pilkada. Dereng. Tanggal pinten? Dereng. Oh, dereng ngertos. Kalau saya 11 April. Pelaksanaannya? Iya. Yeah. Iya, terus kalau pasangan calonnya udah tahu belum? Ada berapa coba? Setahu saya ada 4. Siapa aja? Buyar. Trianto, Poniman sama Mana Jerusi. Pasangannya? Sudah tahu belum? Belum. Dari apa yang kita lihat di lapangan ini menandakan masih perlunya sosialisasi pemilu kada yang lebih gencar lagi. Termasuk siapa-siapa saja calon yang akan maju dalam pemilu kada 11 April mendatang.